Bisnis biro perjalanan haji dan umroh di Balikpapan belakangan semakin marak. Paket yang ditawarkan pun sangat beragam dan menarik, sehingga banyak konsumen yang tertarik menggunakan jasa biro perjalanan haji dan umroh untuk membantu mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama atau Kemenag Kota Balikpapan, Hakimin, mengatakan, saat ini banyak travel haji dan umroh abal-abal yang berkembang di Indonesia dan tidak terkecuali di Balikpapan. Hakimin menegaskan, masyarakat jangan sampai tergoda dengan harga murah dan layanan mewah, karena secara rasional tidak ada travel yang menjual paket umroh murah dengan layanan mewah. Sampai saat ini, yang baru terdaftar di Kemenag baru 21 biro travel. Jadi yang sudah terdaftar ya di Balikpapan itu sudah ada 21. 21 biro perjalanan. Ya, biro perjalanan. Dan ini harus dilapor ya. Jadi kalau kenapa kita tahu, karena itu sudah ada di mana namanya di komputer. Begitu dibuka itu ketahuan, daftar nama ini sudah ketahuan. Lebih lanjut, Hakimin menghimbau para calon jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji agar dapat melakukan pengecekan terhadap travel tersebut di kantor Kementerian Agama sebelum bertransaksi. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.